Show me what you got 내 맘과 같아 go Show me what you got 내 맘 다 알다 go Hello 그 짧은 인사 Good night 그 짧은 인사에 왜 설레는 걸까 나만 그런가 Everyday 下雨了，给了你一把伞，不记得今天还姗姗来迟，笑着对我说没有，还期盼你突然送惊喜给我，把雨伞放在我身后。着迷你自由自在，像个小孩，没忧愁，特别你笑的时候，阳光配合的颜色，欺骗你发呆，有点小笨拙。 Terus kasih tahu teman-teman lo, kita mau ke villa. Kalian pada mau ikut kan? Biar kita jemput. Kok mendadak banget sih? Bentar, gue kasih tahu mereka dulu. Guys. Nih kan Elvano ngechat gue, katanya para cowok-cowok ngajak kita buat ke villa. Kayaknya nginep sih. Kalian pada mau ikut kan? Biar mereka jemput katanya. Gak tahu di mana jemputnya. Hah, kok mendadak banget? Mana Kak Aiden gak ngasih tahu gue lagi? Parah banget tuh anak ngechat gue duluan. Tapi udahlah, bilang aja kalau kita mau. Dan kasih tahu juga di mana kita perlu nungguin mereka buat jemput kita. Wah, serius ke villa? Wah, gak aja nginep soalnya gue gak pernah ke villa. Gue mau ikut deh ke villa. Pasti seru banget kan di sana. Apa coba liburan gratis masa iya ditolak? Kayak nolak rezeki gak sih? Gue sih ngikut kalian ya, kalau kalian ikut ya udah, gue ikut juga. Gue sama kayak si Risa deh, gue ngikut aja. Karena kalian ini udah bilang setuju, ya udah gue chat dulu ya Elvanonya. Dan sekalian juga, kita mau nunggu mereka jemput di mana. Fan, kalian udah di mana? Kita udah di halte nunggu kalian. Tunggu aja, kita bentar lagi datang kok. Masih di jalan nih. Guys, kata Vano, mereka bentar lagi datang kok. Jadi sabar ya nungguin. Cita-cita melulu, kapan jadian? HTS-an mulu, HTS elit, jadian sulit. Lah, bener-bener lagi anjir. Kasian. Heh, kayak sendiri punya aja loh. Suka banget ngatain orang. Lo sendiri gimana sama Kaska itu? Deket doang, jadian kagak. Hah? Apa? Utu-tutu Risa, lo gak inget sama kata-kata Kak Aska waktu di camping pas lo lagi ditembak waktu itu? Dia bilang, kita tuh gak bakalan pacaran, kita tuh mau langsung nikah aja. Lo gak denger apa yang dia bilang? Duh, biar gue ingetin ya, Besti. Ya itu, kita gak akan pernah pacaran ya, Ge. Lo anggap serius sama kata-kata dia waktu itu? Menurut gue sih dia gak serius ya. Ya, bayangkan aja ya, kalau misalnya lo udah berharap gini, lo gak bakalan pacaran, tapi bakal langsung nikah aja. Tapi nanti pada akhirnya, malah dianya cuma main-main bilang kayak gitu, gimana dong? Ih, udah pasti patah lope lo. Gimana? Oh my God! Eh, lo jangan ngomong sembarangan ya. Yang gue bilang itu benar, Kak Aska itu gak pernah ngebohongin gue. Dia itu ngomong serius tau gak? Jadi lo gak usah masuk-masukin deh. Ya elah Riz, yain aja apa susahnya sih. Si Ana emang kayak gitu. Kau panjang ngomong sama dia. Guys,
Cowok-cowok bentar lagi datang katanya. Lah, itu bukannya gengnya itu musuhnya si Avaira ya? Itu ceweknya si Aiden. Ya enggak sih? Udah mau kemana mereka? Kayaknya bawa koper-koper segala tuh. Ih, gue dirasa sih mereka bakalan liburan ya. Kemana tuh? Kayaknya bakal nginep deh. Pakai koper-koperan pasti bawa baju. Gak mungkin kan kalau piknik doang pakai banyak koper kayak gitu. Ih, kita harus kasih tahu Avaira nih. Ya itu bener banget, Fa. Itu gengnya si musuhnya kita. Ya udah anggaplah musuh kita. Karena gue suka sama cowok di NRC itu. Gue mau ketemu sama my baby honey yang ganteng itu. Gue pokoknya bakal tikung pacarnya itu. Mesti cantikkan gue juga daripada si pacarnya itu. Aduh, Ra, jawab dong, lama banget. Pasti nelpon-nelpon pagi juga. Akhirnya lo angkat juga teleponnya. Lo dari mana sih? Kebok banget dah. Ini jam udah 10 tau, mesti aja tidur. Itu, ceweknya si Aiden kayak mau pergi-pergi gitu pakai koper-koper. Pasti sama cowok-cowok juga. Coba lo cari tahu deh informasi mereka mau kemana. Lo kan punya kuasa tuh. Coba cari deh gitu loh sama bodyguard lo. Pasti tahu. Jadi kita bisa susul mereka. Kan kita gak mau kan cowok-cowok kita didekatin sama mereka. Apalagi udah mau mereka jadian. Kita kan mau jadi pelakor gitu. Jangan kasih tahu. What? Lo di mana, Fa? Kok bisa tahu? Gue ada di kota. Yang banyak omong deh, Ra. Cepet ya cari tahu. Iya, yeah, yeah, lo cepet semperin ke rumah gue. Sambil bantuin gue juga. Iya, yeah, yeah. Kami bakal otw. Lo hubungi Fanya juga ya. Oke, okay, oke, okay. Gue sambil nyari informasi juga. Ayo sih, kita ke rumah Avaira sekarang. Dara, kamu ngapain di sini? Kenapa koper-koper kayak gitu? Kayak baju bagus pula. Kenapa? Mau pergi jalan-jalan kah? Kenapa nggak bilang dulu sama papa? Gak minta izin. Hah? Papa? Duh, gimana nih? Kok papa malah lewat sini sih? Hah? Maksa gue bilang, izinin nggak ya? Iya, Pak. Aku mau pergi sama teman-teman juga, sama Aiden, sama teman-teman. Kami banyak orangnya. Maaf ya, Pak, nggak bilang dulu. Soalnya tadi aku kira Papa udah pulang. Tolong izinin ya, Pak. Apa? Pergi? Kemana? Harusnya aku bilang, apalagi kalau jauh. Kemana dulu? Apalagi sama si Aiden itu. Kalau kalian macam-macam gimana? Kamu itu cewek, Dara. Tolong dong. Berarti dikit. Harusnya kamu izin dulu sama mama atau papa. Pokoknya papa gak bakalan izinin kamu kalau kamu pergi gak bareng sama suruhan papa buat jagain kamu. Papa banyak yang jagain aku. Gak cuman Aiden. Teman-teman aku cewek aku juga banyak nih. Sama teman-temannya Aiden juga. Kami di sana ada lebih daripada 10, Pa. Tolong dong kasih aku izin. Aku bukan anak kecil, Pa, yang harus dijagain 24 jam. Lagian, aku bisa jaga diri sendiri kok. Aku jangan juga bakal ngapa-ngapain. Oh ya, aku rasa papa emang sengaja deh bikin aku sama Kaiden itu pisah. Ya kan, papa gak setuju kan sama pertunangan kami dan kami ini, pacaran kami ini. Makanya papa waktu di pertunangan itu sengaja buat mundur-mundurin pertunangan kami supaya gak terlalu cepat dan papa bisa misahin kami dalam waktu dekat. Ya kan, Pa? Tolong dong, Pa. Izinin aku buat bahagia dan tentuin pilihan aku sendiri. Kalau Kak Aiden emang jahat, aku tanpa papa suruh, aku bakal jauhin Kak Aiden. Aku tahu yang mana yang salah, yang mana buruk, Pa. Aldara, nurut. Kalau kamu memang mau liburan sama teman-teman kamu, izinkan papa bawa suruhan papa buat jagain kamu. Kalau kamu emang mau liburan sama teman-teman kamu, papa percaya kok sama teman-teman kamu. Tapi papa lebih percaya sama orang suruhan papa buat jagain kamu. Udahlah, Dar, turutin aja apa mau papa lo, biar kita bisa liburan. Lagian apa salahnya sih kita bawa satu cowok lagi buat jagain lo?
Pasti Aida juga gak keberatan karena ini suruhan papa loh. Emangnya suruhan papa itu om-om atau seumuran? Itu masalahnya, Riz. Gue kagak tahu. Yaudah, Pa. Aku turutin apa kemauan papa buat bawa satu orang lagi. Bagus. Ya papa dulu, telepon dulu orangnya. Biar dia bisa kesini buat ikut sama kalian. Halo nak, om boleh minta tolong sama kamu gak buat jagain anak om? Dia mau pergi libur sama teman-temannya, tapi om kurang percaya sama pacarnya buat jagain. Om lebih percaya sama kamu buat jagain mereka. Kalau kamu gak keberatan, kamu bisa datang ke lokasi yang om kirim. Soalnya om lebih percaya sama kamu dibanding sama pacarnya. Ah, kirim aja lokasinya om, aku bakal kesana. Papa udah ngomong sama dia dan dia mau. Bentar lagi dia bakalan datang. Papa akan tetap di sini stay sampai dia datang. Dan sekarang juga sambil nungguin Aiden datang juga buat minta izin langsung sama dia. Gak mungkin dia ngelarang-larang saya. Iya, Pa. Si om. Akhirnya kamu datang juga. Om minta tolong ya buat jagain anak om. Dia mau pergi liburan sama teman-temannya. Om percayakan tanggung jawab anak om buat kamu ya. Jadi kamu, saya harapkan bisa jaga anak saya dengan baik. Seriously, musuhnya Kak Aiden. Gak bisa banget sih ini. Dylan? Ini yang gue liat bener kan? Gak bohongan kan? Kok bisa Dylan sih? Papa kenal Dylan dari mana? Iya om, saya akan jagain anak om. Loh, Dara? Loh, anaknya Om Raga? Kok bisa pas gini sih? Bagus lah, gue gak disuruh jagain Dara. Ini gak bisa, kalau Kak Aiden tahu, mereka bakal berantem. Pa, aku baru kepikiran. Tolong dong, Pa, izinin aku bakal jaga aman kok sama teman aku. Teman-teman aku juga banyak, Pa, di sana. Gak cuma kita doang, banyak jagain aku. Aku gak bakal kenapa-napa, Papa tenang deh. Mas, kan gak enak gitu loh, Pa, kalau liburan sama orang yang gak dikenal juga. Lagi orang ini, aku gak deket sama dia. Ya, kenal sih kenal, tapi agak canggung aja, Pa, kalau deket. Lagian, aku takutnya kalau Kak Aiden malah marah, dan gak juga sih marah, kayak takutnya dia cemburu. Kalau dia emang marah, biar papa sendiri ya izin sama dia buat bawa Dylan ke ikut sama kalian buat jagain kamu. Lagian siapa dia buat larang-larang saya buat nyuruh orang buat jagain kamu? Kok mungkin dia ngelarang? Pagi papa yang nyuruh. Yang berani dia. Pa. Apa sih papa keras kepala banget? Udah jam segini, telat nih. Dara, cepet
telepon Aiden sekarang juga. Papa mau langsung izin sama dia. Papa gak bisa langsung nemuin dia, soalnya ini udah telat buat kerja. Papa mau ngomong langsung di telepon sama dia, biar dia ngerti kenapa papa bawa Dila bujukin kamu. Halo, ada apa? Kak, lo sekarang di mana? Gue di bengkel nih. Ban bisnya bocor. Kira-kira kapan? Jam berapa kalian jemput kami? Kayaknya bentar lagi. Ini udah selesai kok. Ada apa? Papa gue mau ngomong sama lo. Oh, mau izin ya? Oh yaudah kalau gitu gue kasih dulu ya telepon ini ke papa, biar lo ngomong sama papa. Halo Aiden, kamu mau liburan? Iya om. Kemana dan berapa hari kalian liburannya? Kami liburan ke villa om, kami di sana 2 hari. Dan villa itu milik mama saya. Oke kalau gitu, izinin saya buat suruh orang untuk jagain Dara di sana. Orang itu seumuran sama kalian. Jadi, saya mohon kamu jangan nolak untuk saya ngirim orang itu untuk jagain si Dara. Saya kurang percaya sama kalian karena suatu hal. Saya tahu teman kamu juga banyak di sana buat jagain Dara, tapi saya lebih percaya sama orang suruhan saya karena saya kenal betul sama orang suruhan saya itu. Dia orang bertanggung jawab, dan Dara pun saya bertanggung jawabkan dengan dia untuk menjaga Dara di sana. Dan pasti Dara akan aman-aman saja di sana kalau ada dia. Iya om, saya izinin kok. Kalau buat Dara, saya akan izinin selalu. Bagus kalau gitu. Om, saya boleh minta izin gak bawa teman saya? Soalnya saya di sini gak ada yang kenal. Masa iya saya liburan ke sana cuma sendirian, cuma kenal Dara doang. Saya mau bawa teman saya satu aja buat temenin saya. Oh, bawa aja silahkan. Ih, liburan kali ini kenapa nyusahin bang sih anjir? Ih, padahal pengen se-circle aja, malah ada orang asing ikut, kan gak enak. Nih HP kamu, ingat di sana jangan ngapa-ngapain ya Dara. Tolong jaga diri kamu,